Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'alim. Al hadisus salis wa an 'Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa diyat wa iza istanfirtum fanfiru muttafaqun alayh wa ma'nahu la hijrata min makkah bi annaha sarat dar islam. Al hadis as-sadis dan hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis dari Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qalat, berkata ini Aisyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah lagi ba'da al-fath setelah Fathul Makkah, walakin jihadun wa niyyatun, akan tetapi yang tetap ada itu adalah jihad, wa niyyatun ay wa niyyatu salihah, yaitu niat-niat yang baik. Wa iza stunfirutum fanfiru, maka apabila kamu sekalian dipanggil untuk berjuang, untuk berjihad, fanfiru, maka berangkatlah kamu sekalian. Muttafaqun alaih, disepakati hadis ini atasnya, yaitu atas Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhu. Wa ma'nahu, dan maknanya itu, la hijrata, tidak ada hijrah itu maksudnya di Makkah, dari kota Makkah ada hijrah lagi, li annaha sarat darul Islam, karena bahwasanya kota Makkah sudah menjadi negeri Islam. Jadi enggak ada apa lagi hijrah. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan satu informasi kepada kita. Yang diriwayatkan atau didapatkan hadis ini langsung dari istri beliau, yaitu Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah istri Nabi Muhammad, dan dia anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga jadi apa? Mertuanya Nabi Muhammad. Nah, berkata ini Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, enggak ada hijrah lagi sesudah Fathul Makkah, sudah terbukanya itu kota Makkah. Artinya hijrah itu ada. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, karena pada saat itu kota Mekah situasi dan kondisinya enggak kondusif. Banyak tekanan-tekanan, intimidasi dari orang-orang kafir pada saat itu. Sehingga dakwah Islam tidak berkembang baik. Bahkan banyak dizalimi oleh mereka. Dan ini hijrah bukan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah hijrah, juga mencoba untuk melakukan ekspansi. Apa itu ekspansi? Mungkin
tak ngerti. Ekspansi itu perluasan dakwah. Mau mencoba Nabi, karena di situ kelihatannya enggak, wah ini enggak aman nih kota Mekah nih. Karena banyak tokoh-tokoh pada saat itu yang masih belum masuk Islam, sehingga perjuangan atau pergerakan dakwahnya sulit. Nabi coba pindah. Salah satu di antaranya adalah Thaif. Ya, ada satu kampung namanya Thaif. Itu kalau kita mau jalan antara Mekah dan Madinah atau Madinah Mekah, itu ada namanya desa Thaif. Nah, satu riwayat itu di situ yang Halimah Sa'diyah yang menyusupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan itu. Karena sudah jadi tradisi di masyarakat Mekah, kalau ada bayi yang baru lahir itu, supaya tidak terkontaminasi daripada keadaan dan lingkungan Mekah yang seperti itu, maka itu dipindahkan di anak ini, bayi ini untuk disusukan di tempat daerah pedesaan-pedesaan. Makanya di sana banyak orang yang namanya jual jasa, apa namanya, menyusui. Jual jasa untuk menyusukan. Nah, itu udah tradisi di masyarakat ini, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi enggak lama dalam pangkuan ibunya Aminah. Sempat hanya beberapa hari dia disusukan oleh ibunya supaya dia kenal ada hubungan batin, karena sudah ada yang masuk di dalam perutnya Nabi Muhammad, yaitu susu dari ibunya. Nah, kemudian setelah beberapa hari, riwayat 5 hari itu disusukan, baru datang ke ya, Halimatu Sa'diyah. Nah, ini Halimatu Sa'diyah dari kampung ini. Dia datang, jadi berlomba-lomba orang-orang kampung Thaif di sana yang ingin mencari apa maisha untuk mencari nafkah, yaitu dengan mensusukan anak-anak berangkat. Oh Allah, di sana banyak ini, banyak ibu-ibu yang baru apa melahirkan, maka berangkatlah itu banyak tuh perempuan-perempuan, termasuk diantaranya adalah Halimatu Sa'diyah. Cuman karena Halimatu Sa'diyah ini perempuan yang miskin, ya dia tidak seperti yang lain-lainnya. Berangkat ke sana mereka. Nah, yang mereka ini semua berangkat pakai onta-onta yang sehat-sehat semua, seger-seger. Jadi jalannya rada cepat. Nah, sementara Halimatu Sa'diyah itu ontanya kurus, sakit gitu. Jadi artinya jalannya rada apa? Ya, jalan rada apa? Jadi dalam perjalanan itu kalau kita baca tarikh Rasulullah, sejarahnya Nabi ada di situ. Oh, jalan ini mereka semuanya. Karena jalannya cepat, jadi mau enggak mau ketinggalan di jalan. Akhirnya singkat cerita sampai di kota Mekah. Nah, sampai di kota Mekah inilah mereka semua sudah dapetin tuh bayi-bayi. Wah, alhamdulillah dapat. Nah, tinggal Halimatu Sa'diyah. Karena terlambat, jadi dia gak dapet. Oh, dan pas dia sampai, yang lain udah pada pegang ini, udah pada mau pulang. Kata yang lain, ya percuma ente, udah pulang aja dah, udah habis, gak ada lagi nih, bayi-bayi, pulang aja udah, ya. Percuma ente. Entar lagi nih Halimatu Sa'diyah, emang gak ada lagi, gak ada. Ada satu, anak yatim, orang susah. Paham kan? Paham. Ada satu tuh bayi tinggal satu atu-atunya, cuman dia anak apa? Anak yatim, bapaknya udah mati. Ya kagak seberapa dah, mendingan pulang aja lo gitu. Akhirnya kata lakinya masih di Halimatu Sa'diyah. Bagaimana nih? Musyawarah tuh nih. Apa pulang aja kita? Ya. Apa kita pulang aja nih daripada kita dapetin kayak begitu? Halimatu Sa'diyah tadinya mau pulang, akhirnya dia bilang apa? Begini lah bang, kita lihat aja dulu deh, ya sedapatnya aja kita dapat. Nah, Halimatu Sa'diyah tuh tergerak kayak begini, akhirnya dia datang. Yang dimaksud bayi yatim ini siapa? Yang dimaksud bayi yatim ini siapa? Nabi Muhammad. Tanya, mana nih bayi yatimnya, di mana? Oh, di sana. Datang, temulah dengan Aminah. Ya, binti Wahab. Diketak pintu. Kemudian apa benar di sini ada bayi yang yatim yang mau belum disusui? Nah ini,
Oh iya benar, bayi saya yang menggapi. Oh, emang bapaknya udah gak ada kan? Meninggal dari usia 2 bulan dia di kandungan saya, udah meninggal bapaknya, jadi dia belum pernah melihat wajah ayahnya. Ya Allah, kasihan banget, boleh gak saya lihat? Kata Halimah. Oh iya boleh, dimana itu lagi saya tidurin di tempat tidur, dilihatlah nih oleh Halimah. Pada saat dilihat, di situ berubah hati Halimah, jatuh cinta melihat wajah Nabi Muhammad. Baru pertama kali dia lihat, dia gak pikir yang lain. Apa kata Halimah? Bang, ini gak usah dibayar, gak apa-apa, saya sudah jatuh cinta dengan bayi ini. Ini wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang yang gak suka melihat wajah Nabi Muhammad. Abu Lahab yang konon katanya orang yang paling benci sama Nabi Muhammad, dia kangen kalau gak sehari gak melihat Nabi Muhammad. Abu Jahal yang katanya paling benci sama Nabi Muhammad, dia gak bisa kalau gak melihat wajah Nabi Muhammad. Jadi semua orang, jangankan lagi kawan dan teman, musuhnya saja pengen selalu melihat siapa? Wajah Nabi Muhammad. Jadi Halimah langsung, emang Allah sudah berikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, dengan memandang wajah Nabi Muhammad cukup, itu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Dengan bisa memandang wajah Nabi Muhammad cukup tuh jadi persyaratan masuk apa? Masuk surga. Gak usah lagi dilihat ibadahnya, yang penting bisa apa? Bisa memandang wajah Nabi Muhammad, itu udah cukup untuk bisa. Syarat untuk bisa melihat wajah, melihat wajah Nabi Muhammad, syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini semua termasuk satu riwayat menceritakan istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah istri yang pertama itu, Siti Khadijah sama Aminah bertemanan. Bertemanan gitu ya, Siti Khadijah sama Aminah. Karena dia bertemanan, jadi waktu Aminah melahirkan Nabi Muhammad, temannya yang mungkin orang temannya lahir gitu. Paham enggak maksudnya? Aminah lahir, dia datengin, mau ngapain, mau tengokin. Dia tengokin tuh sama Siti Khadijah. Setelah dia tengokin, dia lihat, Masya Allah, jatuh cinta tuh. Digendong sama Khadijah. Apa kata Khadijah? Saya pengen punya suami seperti ini. Allah takdirin jadi apa? Jadi suami. Dia bumi cahaya, luar biasa. Nabi Muhammad, enggak ada orang yang memandang wajah Nabi Muhammad itu yang tidak cinta. Kayak sahabat-sahabat yang usianya seusia Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak ada yang berani. Saking karismatnya mereka kalau melihat wajah Nabi Muhammad, tunduk. Mereka kalau melihat kayak gitu berhadapan sama guru, berani enggak prototip? Bergetar hati, ngomongnya gak berani. Kalau banyak yang meriwayatkan hadis tentang fisiknya Nabi Muhammad, itu kebanyakan adalah riwayat hadis dari sahabat-sahabat yang usianya jauh lebih muda. Kalau tak muda, berani yang dikit pandangnya. Jangan kan melihat mata ini, lok-lokan kita dilihatin lagi. Itu banyak kan begini. Nah, jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah Tsaqif. Jadi ketika dia sampai, dia lihat jatuh cinta dia. Akhirnya dia pengen apa? Dia pengen bawa ke sana. Ternyata di dalam bawah, setelah di bakunya Nabi Muhammad naik otaknya Siti Halimah Tsaqif yang tadinya berangkat ke otak kurus sakit jalannya apa? Pelan banget. Sementara tadi teman-temannya udah pada apa? Pulang. Udah pada pulang dengan membawa ini semuanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Siti Halimah Tsaqifah. Itu unta yang kecil kurus semua, segala macam jalannya luar biasa. Nyusul tuh rombongan yang tadi kesusul.
karena dia terpangkunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesusul orang pada heran, sampai di sana peternak, dia punya ternak kambing yang tidak pernah nyusuk ke kambing. Sampai Nabi Muhammad, kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah itu semuanya keluar susu yang luar biasa, banyak yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Nah, karena situasi dan kondisi pada saat itu Mekah yang tidak kondusif, maka Nabi hijrah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan hijrah ini. Yaitu kemana? Thaif. Dengan harapan mudah-mudahan penduduk Thaif bisa menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Berangkatlah dia ke sana. Ternyata di luar dugaan, setelah sampai di Thaif, dakwahnya Nabi Muhammad bukannya disambut, malah diapain? Disambit. Ditolak mentah-mentah Nabi Muhammad pada saat itu di Thaif. Dilempari batu, berdarah dia punya kening, patah dia punya gigi dan lain sebagainya. Sehingga seorang Abu Zar Al-Ghifari pada saat itu melihat Rasulullah bercucuran darah, patah dia punya gigi, Abu Zar Al-Ghifari berdiri di hadapan para orang-orang kafir Quraisy di kota Thaif. Lemparkan aku, jangan kau lemparkan kekasihku Muhammad. Kalau kau pengen bunuh-bunuh aku, jangan bunuh dia. Sahabat berani tampil pasak dada untuk menghadapi dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Abu Zar Al-Ghifari melihat kondisi Nabi seperti itu, malaikat Jibril alaihissalam, kalau kata kita, kagak tega melihatnya. Karena Nabi sudah diperlakukan seperti itu di Thaif. Dilempari batu, dihina dan lain sebagainya. Turun tuh malaikat Jibril dan berkata kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, andai kata engkau izinkan aku akan cabut itu gunung Uhud. Aku akan melemparkan Uhud kepada mereka yang telah berbuat zalim kepada engkau, agar mereka mati semuanya. Saking apa itu dia? Marahnya. Saking apa itu? Gemes banget. Iblis, Nabi Ijrok, Malaikat Jibril. Kata Malaikat Jibril, Muhammad, kalau engkau izinkan saya cabut di Gunung Uhud. Gunung Uhud itu, Jabal Uhud, gunung yang paling terbesar yang ada di Madinah. Namanya Uhud Ahad, satu gunung panjang lebar, hampir 11 km panjang. Dicabut, pengen dilemparin. Kira-kira, mati gak kalau dilempar kayak begitu? Masya Allah, Jibril pengen dilempari. Tapi jawaban Nabi Muhammad apa? Jangan Jibril, jangan kau lakukan dia, dan kau jangan zalimi dia, kau sakiti dia, jangan. Karena dia melakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu siapa saya. Kalau mereka tahu siapa saya, mereka tidak akan mungkin melakukan itu, kata. Biarkan mereka berbuat itu. Tapi sampai kapan ya Muhammad, kata Jibril? Biarin, kalau dia gak dapat hidayah, mungkin anaknya kali. Entah kalau anaknya enggak juga, cucunya kali. Itu Nabi itu, akhlaknya luar biasa. Dalam keadaan dizolimi, disakitin, ada yang mau bela, yang belain siapa? Jibril. Tetap enggak, jangan. Kita dizolimi sama orang, kita disakitin sama orang, ya. Ada yang nolongin kita, jenderal. Kira-kira bagaimana kita? Tembak. Habisin aja dah. Bagaimana kejadiannya? Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Ini hijrah yang pertama. Gagal di situ. Enggak berhasil dakwahnya. Pulang. Ketika pulang, terjadi lagi satu musibah menimpa kepada Nabi Muhammad. Apa musibahnya? Meninggalnya orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ini saya belum cerita tentang ini. Pulang dari Thaif pada tahun itu, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat lagi musibah. Apa musibah? Meninggalnya istri yang amat dicintai, yaitu Sayyidatul Khadijah. Meninggal Khadijah.
pamannya udah meninggal, Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu sedihnya luar biasa dia, Nabi Muhammad. Udah gagal di Thalib, kemudian istrinya juga meninggal lagi. Masya Allah, dia istri yang selama ini bukan hanya mengorbankan hartanya, jiwa raganya udah dikeluarkan buat Nabi Muhammad. Begitu luar biasa ini Khadijah cintanya dan sayangnya kepada Nabi Muhammad, meninggal sedih. Nah, ketika sedih seperti itu, makanya disebut itu tahun itu Amul Hazan, tahun duka cita buat Nabi Muhammad, tahun kesedihan buat Nabi Muhammad. Ketika dalam keadaan sedih seperti itu, Nabi Muhammad dihibur sama Allah. Dihibur sama Allah. Apa hiburannya? Diperjalankan oleh Allah, yaitu dengan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ini hiburan nih. Hiburan Allah berikan buat jalan-jalan, refreshing. Kalau kita kan ke puncak. Nabi di refreshing, diajak sama Allah. Diperjalankan, bukan jalan. Diperjalani sama Nabi, sama Allah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk melihat daripada sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Maka diperjalankanlah dia. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ini yang namanya Isra. Ini namanya Isra. Sementara perjalanan dari Masjidil Aqsa, naik langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai berjumpa kepada Allah, namanya apa? Mi'raj. Ini namanya mi'raj, perjalanan untuk berjumpa kepada Allah, itu disebut dengan mi'raj. Makanya Nabi bilang, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi yang namanya kita mi'raj itu setiap hari kita mi'raj. Karena dengan mi'raj ini adalah berjumpanya seorang hamba kepada Allah. Mi'rajul mu'min itu hiburan yang Allah berikan. Setelah peristiwa hijrah dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, barulah turun perintah ini. Perintah apa? Hijrah. Berarti hijrah yang keberapa? Hijrah yang kedua. Barulah diperintahkan pada saat itu. Bahkan perintah sholat, ketika turun itu surat Isra, apa namanya? Perintah tentang sholat, datang peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj, turun Nabi, dikumpulin ini, saudara-saudara, ya kumpul semuanya. Saya mau cerita, katanya. Kata Nabi Muhammad, andai datang tuh semuanya. Orang yang pernah semua kumpul sama Nabi, dibilang, andai kata aku ini, ya, kata Nabi Muhammad baru saja pulang perjalanan, melakukan satu perjalanan panjang, tadi jalan sebelum malam, kemudian di pertigaan malam kembali lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit satu, semua segala macam dia cerita begitu. Akhirnya yang lain itu yang imannya baru kendor dia dengar kayak begitu, karena itu sesuatu yang apa? Mustahil. Akhirnya, wah, salah kita ikut dia ini. Apa? Error ini orang ini. Salah ini. Kagak benar ini orang ini. Salah kita. Salah. Jangan gitu. Jujur, tabatlah kayak Muhammad. Kurang aja lo Muhammad. Cerita yang macam-macam aja. Gitu. Tinggal. Kemana pergi mereka? Ke rumah siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar teman yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Aduh, Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar diketok-ketok, keluar. Ada apa? Kata Abu Bakar. Tuh, teman ente. Apa? Error. Siapa? Muhammad. Kenapa dia? Masa dia cerita kita dikumpulin dengan omongan pepesan kosong? Maksudnya gimana? Dia cerita. Barusan dia semalam dia pergi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1, 2, 3, 4. Kan engkau tahu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik onta 1 bulan perjalanannya. Entek dia cerita sepertiga malam udah sampai lagi di situ. Bagaimana sih itu teman entek? Yang cerita begitu siapa? Dia teman entek. Siapa? Muhammad.
Oh, Muhammad yang cerita, kata Abu Bakar. Kalau Muhammad yang cerita, lebih dari itu saya percaya, kata. Paham kamu maksudnya? Lebih dari itu tuh, lebih dari itu saya percaya. Disitulah makanya Abu Bakar mendapat julukan apa? As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan keimanannya. Situasi kondisi pada saat itu nggak nyaman, berangkat hijrah. Nah, perjalanan hijrah adalah karena memang kondisi pada saat itu di Mekah menjadi Darul Harbi. Darul Harbi namanya daerah yang rawan perang, lagi kagak nyaman dah, makanya pindah. Kemana? Ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, kemudian Nabi Muhammad melakukan satu dakwah, gerakan dakwah. Ternyata gerakan dakwahnya berhasil, Nabi Muhammad. Gerakan dakwahnya luar biasa. Perjalanan dari Mekah 12 hari 12 malam naik unta sampai Quba. Di Quba bangun masjid. Itu Quba, masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Setelah Nabi berangkat, berapa hari di Quba? 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat berangkat waktu duha. Di tengah perjalanan datang waktu sholat Jumat. Nabi berhenti dalam satu kampung namanya Bani Salim. Di situ Nabi membangun satu masjid lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan itu sholat Jumat yang pertama dibangun, dilaksanakan oleh Nabi secara berjamaah di masjid yang baru dibangun oleh Nabi yang kedua, yang disebut dengan Masjid Al-Jum'ah. Makanya di Madinah ada Masjid Al-Jum'ah. Setelah selesai, berangkat baru Nabi. Sampailah kepada Madinah Al-Munawwarah dan bangun lagi masjid di situ. Yang ketiga, yaitu Masjid apa? Madinah, yaitu Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Jadi seminggu Nabi bisa bangun. Apa gerakan yang pertama kali selama 8 tahun di Nabi di Madinah? Dalam dakwahnya itu menyusun kekuatannya, mengembangkan dakwahnya, Nabi hanya menerapkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini adalah awal daripada kekuatan Islam. Bayangin coba, dengan berjamaah seperti ini, bukan lagi bicara masalah fadilahnya, tidak lagi bicara masalah keutamaan orang yang sembahyang berjamaah, tapi di dalam berjamaah, sembahyang berjamaah itu ada cikal bakal kekuatan Islam yang luar biasa di situ. Kalau bicara fadilah, Nabi sudah sampai. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Orang yang sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali dibandingkan dengan sembahyang yang tidak berjamaah. Kalau dia sembahyang berjamaah, baik itu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia kerjakan dengan cara apa? Berjamaah, nilainya 27. Berjamaah bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di musola, bisa dilakukan di kantor, bisa dilakukan di pasar, di mana saja bisa dilakukan. Dengan catatan yang disebut dengan berjamaah sembahyang, ada imam, ada apa? Makmum. Sekalipun dia sembahyangnya, berjamaahnya di rumah, maka dia mendapatkan 27, walaupun di mana? Di rumah. Di rumah. Karena dengan sebab apa? Berjamaah. Beda dengan orang yang sembahyang berjamaah di musola atau di masjid. Dia punya bonus sendiri. Kalau di rumah dapat 27, di masjid dapat 27, di musola dapat nggak? Dapat. Di kantor? Dapat. Kalau sembahyang berjamaah. Tapi buat di musola, buat di masjid kalau dia berjamaah, maka ada bonus tersendiri. Apa? Yaitu orang-orang yang keluar dari rumahnya
menuju kepada masjid la yuratu ila salat, tidak ada tujuan kecuali untuk melaksanakan apa? Salat, untuk berjamaah. Maka langkah-langkah kakinya mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Satu langkah kaki kanan itu Allah kasih satu kebaikan kepada dia. Satu langkah kaki kirinya menghapuskan satu dosa buat dia. Nanti ketemu kita hadis di sini. Kalau di rumah dapat enggak? Dapat enggak? Yang dia dapat sebenarnya 27 aja. Tapi ketika dia di masjid, langkah-langkahnya sudah mendapatkan nilai itu. Jadi enakan di rumah, enakan di masjid. Dapat. Sembahyang berjamaah semuanya dapat 27. Semuanya dapat. Kecuali ada sembahyang-sembahyang tertentu yang punya nilai bonus. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dilakukan berjamaah, maka dia dapat nilai 27 dibandingkan dengan yang tidak. Kecuali ada dua sembahyang yang mempunyai nilai yang Allah kasih bonus lagi. Bukan hanya 27, Allah tambah lagi buat dia. Siapa? Man shalla isya fi jama'atin. Barang siapa yang sembahyang isya dengan berjamaah, faka'annama qama layla nisful layla, maka seakan-akan dia telah bertahajud separuh malam. Untuk ini pernah tahajud separuh malam? Kata Nabi, man shalla isya fi jama'atin, barang siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka Allah akan berikan kepada dia dengan sembahyang berjamaahnya itu seakan-akan dia telah melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam untuk ibadah separuh malam. Sembahyang apa? Isya. Beda lagi dengan sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh dia berjamaah, Allah kasih bonusnya lebih besar. Man shalla subha fi jama'ati, barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah, faka'annama shalla laila kullu, seakan-akan dia telah menghidupkan malam beribadah semalam suntuk dia kepada Allah. Masya Allah, luar biasa nilainya. Ini sholat berjamaah. Di situ fadilah berjamaah. Kalau kita sembahyang berjamaah, kekuatan ini yang pertama dibangkitkan oleh Nabi Muhammad. Karena pada saat itu gak ada kekuatan. Mau ekonomi, emang ekonomi belum ada. Mau yang lain gak ada. Nabi apa nih caranya untuk bisa mengembangkan dakwah, mengembalikan kota Mekah, kita rebut kembali supaya bisa Islam ini maju ke depan. Satu adalah dengan sholat apa? Berjamaah. Di situ kemenangannya. Makanya benar kata Jenderal Sudirman, beliau pernah bilang tidak akan mungkin kita meraih sebuah kemenangan tanpa ada kebersamaan. Tidak akan mungkin kita bisa meraih kebersamaan tanpa adanya persatuan, dan tidak akan mungkin kita bisa bersatu tanpa adanya silaturahim. Islam sudah menciptakan itu jauh sebelumnya Nabi Muhammad. Dengan ada sholat berjamaah, dengan sholat berjamaah di situ kekuatan Islam luar biasa. Kekuatan Islam luar biasa. Bayangin, berarti sehari berapa kali silaturahim? Untuk level kelas sekitar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berarti kita bisa bertemu dengan silaturahim. Gimana kabar? Sehat? Bagaimana usahanya maju? Ini itu oh. Saat itu kepikiran zuhur ketemu, asar diskusi lagi, maghrib ketemu, bagus kan? Itu baru level sekitar. Allah kasih lagi dengan silaturahim yang lebih kuat lagi. Dalam satu minggu dikasih sama Allah. Supaya lebih syiar lagi itu. Yaitu dengan sholat apa? Jumat. Sholat Jumat. Makanya ada orang yang sembahyang seminggu sekali. Coba lihat, seminggu sekali dikasih lagi sarana buat bersatu itu. Dengan konteks yang lebih besar. Dengan konteks yang lebih besar, tadi level-level kecil tuh, yang lima waktu, betul ya? Tapi Jumat lebih lagi, ada lagi, yang lebih besar lagi. Dalam satu tahun sudah,
yaitu apa? Idul Fitri. Itu luar biasa. Makanya Idul Fitri coba sampai pasang-pasang tenda. Kita sampai luar biasa. Islam mengajarkan tentang berjamaah, dan itu yang pertama kali dilakukan. Ternyata berhasil oleh Nabi Muhammad. Setelah berhasil dari hari ke hari, minggu ke minggu, akhirnya Nabi berkembang dakwahnya. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merebut kota Mekah. Setelah dilihat potensi itu sudah banyak, kekuatan itu sudah luar biasa, pada tahun ke-6 Hijriah Nabi Muhammad satu malam dia bermimpi. Kemudian Nabi Muhammad bermimpi di dalam mimpinya dengan para sahabat sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Pagi-pagi sebayang subuh ceritakan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, semalam saya mimpi kita semua sedang ada di Masjidil Haram Mekah, kita sedang apa? Tawaf. Teriak sahabat bangun, ya Rasulullah, kita berangkat ke Mekah, kita berangkat ke Mekah, kita umrah, kita berangkat. Tahun 6 Hijriah, sehingga akhirnya Nabi menyatakan berangkat. Berangkatlah itu umrah. Sampai di Hudaybiyah itu batas jeda mau ke Mekah. Makanya di sana ada namanya Hudaybiyah. Tempat salah satu mikot makani namanya Hudaybiyah. Boleh kita mengambil niat di situ untuk melaksanakan umrah atau haji. Orang kalau dari Jeddah jalurnya lewat situ Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah. Ketika sampai di Hudaybiyah, terjadilah sebuah proses antara orang kafir dan orang muslim. Ada perjanjian tertolak sehingga akhirnya dikhianati oleh orang kafir, terbunuh itu sebahagian, balik lagi enggak jadi melakukan daripada umrah. Akhirnya diganti pada tahun yang ke-7, balik lagi, dan tahun ke-8 baru Nabi melaksanakan Fathul Mekah. Ini kan hadisnya la hijrata ba'dal fath'i, tidak ada hijrah lagi sesudah Fathul Mekah. Kapan ini Fathul Mekah? Pada tahun 8 Hijriah. Nabi sudah punya kekuatan, bawa semuanya. Orang yang sudah Islam untuk kembali merebut kota apa? Mekah. Berangkat. Berapa banyak yang dibawa? Riwayat menceritakan 10.000 umat Islam pada saat itu yang dibawa. 14.000. 10.000 dibawa oleh Nabi. 10.000 banyak. Dibawa oleh Nabi pada saat itu 10.000 ke Mekah. Sampai di Mekah, ini kira-kira orang-orang kafir melihat pasukan kayak begitu bagaimana? Semua pada takut. Pada takut. Abu Sufyan takut, ya mati dah kita dah. Habis dah. Dulu kita pernah solimin dia soalnya. Kita pernah ini kan dia. Habis gak ada, dah bakalan. Kita bakalan dihabisin oleh Muhammad. Udah pada takut semua. Akhirnya Nabi sampai datang, sampailah di Mekah dekat Masjid Jin. Di situ ada dulu namanya, orang suka bilang Masjid Kucing. Dekat Masjid Nabi itu. Nah, kemudian ditancapkan bendera. Di situlah Nabi menjadikan Fathul Mekah. Ini dia Fathul Mekah. Artinya pembebasan kota Mekah dari orang kafir. Nabi di situ sehingga akhirnya direbutlah itu kota Mekah. Nah, secara peristiwa tidak ada lagi yang namanya peristiwa hijrah. Paham gak nih? Ini maknanya la hijrata ba'dal fath'i. Tidak ada hijrah lagi sesudah Fathul Mekah. Sesudah direbut kembali Mekah, maka tidak ada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah terjadi li'annaha sarat darul Islam, karena dulu di situ daerah perang sehingga Nabi hijrah. Tapi setelah Nabi menang, enggak ada hijrah lagi. Jadi secara peristiwa hijrah ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Enggak ada. Dilanjuti kata Nabi, walakin akan tetapi jihadun wa diyatun. Nah, akan tetapi
yang ada itu hijrah udah nggak ada lagi. Katanya nih, kata Nabi, pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain lagi, itu udah nggak ada lagi. Kata udah direbut nih kota Mekah. Yang ada apa? Jihadun, yaitu jihad fisabilillah masih ada. Waniyatun, yaitu niat, ainiyatus shaliha, niat baik harus ada, berubah kita, harus hijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan baik. Itu namanya apa? Namanya hijrah. Tapi hijrah pindah kota, satu kota ke kota yang lain seperti peristiwa Nabi Muhammad, pada saat itu sudah tidak ada lagi. Jelas ya? Jadi kita harus hijrah. Hijrah yang bagaimana? Jihad. Menjihadkan diri kita dalam diri kita. Jihad jangan diartikan mengangkat senjata perang aja melawan orang-orang kafir lah. Laser jihad, yang namanya jihad itu bukan hanya sekedar mengangkat senjata perang kepada orang-orang kafir untuk menegakkan, itu jihad, tapi bukan hanya itu jihad. Man 'ada walidayhi wa man 'ada waladihi fa huwa fi jihad. Barang siapa yang mencari nafkah untuk membiayai dan menafkahi kedua orang tuanya dan menafkahi anak dan istrinya, fahuwa fi jihad, maka dia berada di dalam apa? Jihad. Jadi jihad bukan hanya di medan perang. Maaf, bapak keluar dari rumah menuju kantor, jihad. Kalau kita mau mencari nafkah yang halal dan mencari ridha Allah, itu jihad. Kita keluar pergi ke pasar dagang, jihad. Kita ke kantor, ke tempat usaha, jihad. Dan tidak ada satupun pekerjaan yang hina di hadapan Allah. Tidak ada satupun pekerjaan yang hina di hadapan Allah. Semua pekerjaan mulia. Mulianya pekerjaan di hadapan Allah, Allah enggak lihat. Oh, kalau pakai dasi, mulia ya orang. Kerja pakai jas, mulia? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Pekerjaan yang mulia di hadapan Allah adalah pekerjaan yang diridhai oleh Allah. Inna minna zulubi zuluban. Maaf. Andai kata ada pekerjaan kita ini, pekerjaan yang kelasnya kelas kasar, tangan kasar kita, karena emang pekerjaannya apa? Kasar. Bisa jadi kerjaan kita nyebabin kulit kita hitam karena kena apa? Matahari. Tiap hari kena sinar matahari, kita kelalang keliling bawa orang, jadi apa? Jadi wajah. Pagi-pagi habis bayang duha jalan berangkat antri orang, kemana? Cianjur. Bisa amin tuh. Kulit kita hitam kebanyakan kerja kita sengatan matahari. Tangan kita kasar, mungkin bisa jadi kerjaan kita kasar. Tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minna zunubi zunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar, zunuban, ada dosa yang sangat besar, la yukaffiru habis sholat wal siyam wal haji wal jihad. Ada satu pekerjaan, ada satu dosa yang di antara dosa-dosa besar itu, ada satu dosa yang sangat besar. La yukaffiru habis sholat. Dosa ini enggak bisa dihapus dengan sholat. Enggak bisa dihapus sama sholat, enggak bisa digantiin sama sembahyang. Berarti dosa gede apa kecil? Wala siyam, wala jihad, wala haji, wala umrah. Haji yang begitu luar biasa, enggak bisa ngapusin itu. Karena saking besarnya di dosa, walakin akan tetapi dosa itu bisa hilang. Dari apa? Dari bersungguh-sungguhnya kita mencari nafkah karena Allah. Panas kita kepanasan, keras kita kekerasan tangan kita. Tapi karena itu Allah redha, itu yang bisa menghapuskan dosa kita. Insya Allah. Jadi gak ada yang hilang pekerjaan di hadapan Allah. Ya? Gak ada yang hilang semua mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu baru Fathul Makkah menang Nabi. Kita mesti hijrah. Iya, hijrah dari apa? Bukan pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tapi dari satu sifat perbuatan kepada perbuatan yang lain. Dari yang jelek jadi apa? Baik. Baik. Hijrah
sekarang kita mesti hijrah. Tambah lama, mohon maaf, hari udah berganti mah minggu, minggu berubah mah bulan, betul ya? Tahun berganti mah tahun, tuh gitu. Kelihatannya dua umur kita kelihatannya panjang, padahal mah jatah hidup kita semakin apa? Makin kurang, hijrah pak kita. Jangan kita semakin tua malah semakin, masya Allah, terenak dengan maksiat. Jangan kita semakin tua malah kita semakin jauh sama masjid, semakin jauh sama musola, semakin jauh sama majlis-majlis ilmu. Semakin tua kita semakin bangga dengan dosa. Kalau ada orang tua, maaf nih, kalau ada orang tua yang masih bangga dengan dosanya, itulah orang yang paling dibenci sama Allah. Kalau ada orang tua yang sudah lanjut usianya tapi tidak pernah mau bertobat kepada Allah, tidak mau menambah keimanan kepada Allah, itu orang yang paling Allah benci kepada orang itu. Salah satu la yukallimullah la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Nabi bilang, kata Nabi, salah satu ada tiga kelompok manusia. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Allah tidak mau ajak omong orang itu nanti pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim. Allah juga enggak mau hapuskan dosa orang itu nanti pada hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim. Allah juga enggak mau lihat orang itu nanti pada hari kiamat. Wa lahum azabun alim. Bahkan Allah akan timpakan azab yang sangat pedih sama orang itu. Saking apanya? Saking apa ini? Saking bencinya Allah sama dia. Siapa orang ini yang dibenci? Tiga. Yang pertama, Syekhul Zani. Orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Tuh, Allah bencinya bukan? Anak muda berbuat maksiat, Allah benci. Tapi Allah jauh lebih benci sama orang tua yang masih apa? Masya Allah. Nah, kita minta sama Allah. Allah mengetahui umur timpa'atillah. Panjang umur tapi buat ibadah. Buat taat sama Allah. Ada waktunya hijrah. Ini hijrah ini namanya. Bukan pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Tapi dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Kita harus berpikir, ya Allah, iya, ntar kalau saya pindah lagi. Kalau masih begini aja, ntar saya dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Apa yang saya mesti persiapin? Umur 60, 70, 80, maaf, bakalan ditanya tapi Rabbul Qiyam. Akan dihisap kita nanti. Umur kita akan ditanya, aku berikan kau umur 60 tahun, untuk apa kau gunakan umur itu? Aku berikan kau umur 70 tahun, untuk apa umur 70? Akan diminta pertanggungjawaban nanti sama Allah. Hijrah saatnya. La hijrata ba'dal fathi. Udah gak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Walakin jihadun wa niyyatun. Yang ada sekarang adalah apa? Jihad, pindah dari satu perbuatan jelek kepada perbuatan baik, itu namanya jihad. Jelas tuh ya? Nah, itu kita musiknya seperti itu. Orang tua yang tidak pernah mau bertobat kepada Allah, orang tua yang tidak lagi mau, yang masih selalu berbuat maksiat, Allah benci, saking bencinya Allah gak mau ajak omong dia. Allah enggak mau lihat dia. Maknanya apa? Allah tidak memberikan rahmat sama dia pada hari kiamat. Padahal pada hari kiamat kita butuh dengan apa? Kita butuh dengan rahmat Allah. Masuknya kita ke dalam surga bukan karena ibadah kita. Terhindarnya kita daripada api neraka bukan karena ibadah kita. Kita bisa masuk surga bukan karena sholat kita. Bukan karena haji kita, tapi kita bisa masuk surga adalah karena apa? Karena rahmat Allah dan ridha Allah. Itu yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bukan karena sholat kita, enggak. Kalau sholat jadi jaminan, kayaknya kita enggak bakal masuk surga. Kenapa? Karena sembahyang kita masih banyak kurangnya. Betul ya? Banyak kurangnya, pakai hak kita, panjang pendek kita, rukuk kita belum sempurna,
belum lagi sembahyang yang gak pernah di awal waktu dan lain sebagainya. Kalau ini jadi jaminan, gak masuk surga. Misalnya persyaratan surga, satu, sembahyangnya harus khusyuk. Masuk surga gak kira-kira gitu? Kalau persyaratannya itu persyaratan masuk surga, satu, sembahyang harus masuk surga kan kira-kira ini? Makanya untung bukan itu syaratnya tuh. Kalau khusyuk jadi syaratnya, aduh habis dah, bakalan neraka kita semua. Khusyuk itu al-khudu' qalbi, menghadirkan hati kita di dalam sembahyang min awal ila akhir, dari awal sembahyang sampai akhir harus ada Allah. Adakah Allah dalam sembahyang kita? Ini yang susah. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah akbar, kita sebut Allahu akbar tapi Allah tidak ada di hati kita. Allah akbar kita sebut Allahu akbar, hati kita di dalam takbiratul ihram Allah. Ketika kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah Allah dalam Fatihah kita? Adakah kita Allah di situ? Ingatkah kita benar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Adakah Allah? Adakah Allah dalam rukuk kita? Adakah Allah dalam sujud kita? Wah, kalau ini jadi persyaratannya, kaya-kayanya sepi surga. Untuk bukan karena itu, tapi karena apa? Rahmat Allah. Tuhan, nanti kita ketemu kisah-kisah indah kalau kita lihat. Betapa ada seorang ahli ibadah, 350 tahun kerjaannya ibadah. 350 tahun kerjaannya ibadah. Hebat kan? Meninggal, Allah berseru. Apa kata Allah kepada mereka? Ya malaikat, udkhuluhul jannah birahmati. Masukkan orang itu ke surga karena rahmatku kepada Allah. Ini orang yang ibadah 350 tahun disuruh sama Allah, masukkan ke dalam surga karena protes. Enggak ya Allah, saya masuk surga bukan karena rahmatmu, saya masuk surga adalah karena ibadah yang sudah aku kerjakan. Sombong gak? Wajar dong kata dia, 350 tahun saya sholat, masa iya gak masuk surga? 350 tahun saya puasa, masa iya saya gak masuk surga? Baca Quran berkali-kali hatam, semua segala macam wajar, bukan karena rahmat engkau ya Allah, aku masuk surga adalah karena ibadahku. Kata Allah, enggak, bukan karena ibadah, itu adalah karena rahmatku. Enggak, kata dia, wangkum juga enggak. Pantang mengatur, enggak, kata dia. Oh, ya udah kalau begitu. Kalau memang begitu, ayo kita ukur ya, kita timbang-timbang. Kita timbang ibadahmu yang berapa tadi? 350 tahun, ayo kita timbang dengan nikmat dan rahmat dari Allah. Kalau sebanyak-banyak, aku hanya ambil apa nikmat yang aku berikan kepada aku. Satu, mata. Matamu apa? Kita timbang ini mata dengan ibadah yang berapa? Ini ibadah 350 tahun banyak atau kira-kira? Banyak kan? Maksud, ayo kita timbang. Ketika ditimbang, ternyata lebih berat mata daripada ibadah yang 350. Lebih berat kan? Sujud dia. Engkau yang maha kaya Allah. Saya gak bisa bayangkan bagaimana saya hidup 350 tahun tanpa mata. Bagaimana saya bisa baca Quran kalau tanpa mata ya Allah? Bagaimana saya bisa berjalan ke masjid untuk sholat kalau tanpa mata ya Allah? Bagaimana kalau seandainya saya bisa melaksanakan tawaf sa'i wukuf tanpa mata ya Allah? Bagaimana mungkin saya bisa melaksanakan ibadah? Maafkan saya, ini adalah rahmat-Mu.
Itu baru nikmat apa? Jadi benar-benar kita masuk karena apa nih? Rahmat Allah. Kata rahmat Allah, ini yang kita cari. Jangan sampai kita gak dapat timpa. Dosa kita yang lalu mudah-mudahan diampuni semua. Amin. Kita isi ke depan, cari. Di mana kita harus mencari rahmat Allah? Rahmat Allah adanya di mana? Di tempat-tempat yang begini. Ke musola, ke masjid, ke pengajian, ke ini, di situ rahmat Allah. Jangan kita cari apa namanya rahmat Allah di kafe, nggak ketemu. Jangan kita cari rahmat Allah di tempat-tempat maksiat, enggak, di sini. Makanya ketika kita masuk ke dalam masjid, apa yang kita baca juga? Tadi masuk masjid baca doa. Kita baca coba. Waktu kita mau masuk ke dalam masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatika. Subhanallah. Syarat buat kita. Sebelum kita masuk ke dalam ini, kita udah minta ampun dulu. Sunnah baca selawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita baca doa. Kenapa harus selawat? Kalau doa tanpa selawat, Allah tidak terima. Selawat dulu kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni dosaku. Waftahli abwaab rahmatika. Bukakan untukku ya Allah pintu-pintu rahmat yang ada di tempat ini. Ini pintu rahmat namanya. Kita sudah dalam satu lautan rahmat. Kalau sudah ada di dalam tempat ini, rahmat itu ada. Jangan lagi sholat. Kalau sholat dapat rahmat, pantas gak? Kalau baca Quran dapat rahmat, pantas gak? Pantas, diem aja dapat rahmat. Tidur ngaji sambil tidur. Apa kira-kira ya? Itu dapat tuh rahmat. Karena emang tempat lautannya nih. Cari rahmat Allah di tempat-tempat yang seperti ini. Udah wajar kita. Jangan sampai kita semakin tua malah semakin jauh sama hidup. Nauzubillah. Mencari kita benar sama Allah. Minta kita supaya ya Allah jaga ini. Jangan sampai seperti itu ya Allah. Yang kita minta, makanya saya minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, supaya kita minta dalam keadaan itu. Yang kedua yang dibenci sama Allah siapa? Wal malikul kadzdzab, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang pendusta, yang zalim, yang tidak amanah. Tuh Allah benci sama orang yang seperti ini. Allah tidak mau lihat dia. Allah tidak mau ajak ngomong dia. Allah tidak akan ampuni dosa dia. Dan Allah akan timpakan azab yang sangat pedih buat dia. Yang ketiga yang Allah benci benar. Siapa? Waraqidul mustakbiri. Orang miskin yang sombong. Betul banget Allah gimana? Orang miskin? Masya Allah. Kalau orang kaya sombong, ya rada pantas juga namanya. Namanya juga orang kaya. Sombong kok ya pantas dia sombong, mungkinnya banyak. Sombong banget orang. Iya pantas emang. Ini banyak mobilnya banyak. Itu pantas. Tapi Allah benci sama orang kaya yang sombong. Cuma Allah lebih benci lagi sama siapa? Orang miskin. Terus sekarang kalau orang miskin sombong, emang apa yang mau disombongin? Dan kira-kira kalau orang miskin yang sombong, kira-kira apa yang mau disombongin? Antar doang gitu. Iya, itu tuh orang miskin. Apa yang mau disombongin? Orang miskin. Apa maknanya orang miskin yang sombong? Bakar al-haq. Menolak daripada kebaikan. Udah susah di dunia, gak mau sembahyang. Ini namanya miskin, udah miskin. Tuh dia tuh, batal al-haq. Udah miskin sombong. Nggak mau ibadah, nggak mau ini. Sombong. Alhamdulillah. Satu lagi hadis. Waqala Rasulullah SAW,
wa an abi Abdillah Jabir Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa qala inna bil madinah la rijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiyan ila kanu ma'akum hasabuhum habasahum al-marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri rawahu muslim. Kata Nabi, hadis dari Sayyidina Abdullah bin Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Qala, berkata ini ya Abdullah bin Jabir, kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat, yang adalah kami ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat, di dalam sebuah peperangan, lagi peperangan dan disebutin perangnya itu, ada perang Nabi banyak, ada Tabuk, ada Uhud, ada perang macam-macam. Nah, yang fi ghazat, di dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna bil madinati la rijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiyan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinah, sesungguhnya di Madinah itu, la rijalan masirtum masira, ada beberapa orang, ada beberapa orang yang apabila kamu jalan, ya kamu jalan, wala qata'tum wadiyan, atau kamu menyeberangi itu wadiyan, lembah-lembah. Kata Nabi, di Madinah ada sekelompok orang yang apabila kamu jalan, yang apabila kamu jangankan jalan, nyebrangin sungai, nyebrangin lembah-lembah wadi, illa kamu ma'akum, maka mereka semua pasti akan ikut sama kamu. Udah pengen ikut aja dah. Itu di Madinah ada sekelompok orang yang selalu pengen ikut kepada kebaikan, katanya. Bahkan jalan naik gunung dia ikut, nyebrangin lautan dia ikut, kata Nabi, ada semua. Habasahumul marad, yang bisa mencegah dia enggak ikut itu hanya satu, marad, sakit. Kalau sakit dia enggak ikut. Tapi selama dia sehat, diajak ke musala, ayo. Diajak ke masjid, ayo. Diajak ke pengajian, ayo. Itu ada sekelompok orang yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mudah terangi hatinya, lembut hatinya, sehingga kalau diajak kebaikan selalu ikut. Enggak ada yang mencegah dia kecuali habasahumul marad, kecuali dia dari sakit aja udah. Hijrah udah gak ada, tapi dalam niat baik dia harus jalan seperti itu. Paham gak maksudnya? Ada nanti yang kayak begitu. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, illa salikukum fil ajri, itu sekelompok orang itu, dia kecuali dia akan ikut dan akan bersama dengan kamu sekalian fil ajri, di dalam mencari dan mengejar pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mau ketinggalan. Marah kalau gak diajak ngaji. Enggak diajak ngaji? Ada kok orang sini begitu juga? Lu sialan, lu mau ngaji gak ngajak-ngajak gua lu. Hebat banget tuh yang begitu. Berlangkah orang kali yang tua. Ini dia. Illa syarikukum fil ajri, mereka itu akan selalu ikut sama kamu sekalian. Dia cari, kenapa? Gua mau kejar kemanapun. Dulu kalau saya ngaji mah paling setia, tapi dulu ada seorang orang tua ngaji, pokok ngaji, namanya Ustaz Ismail, orang tua rumahnya sih nggak begitu jauh, Tanjung Priok, rumahnya di Tanjung Priok. Ini orang tua namanya Ustaz Ismail, ngaji tiap hari mau jalan dari Tanjung Priok. Jadi kalau dia ngaji ke sini, 3 kali naik bis, 3 kali turun dari mobil, tiap hari. Tak pulang malam, besok subuh udah ngaji lagi jalan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kok dia bisa melakukan itu? Hatinya udah kena cahaya ilmu. Dia udah bisa merasakan nikmat ilmu, nikmat ngaji. Jadi kalau orang sudah merasakan nikmat ngaji, indah udah. Jarak udah jadi bukan alasan. Pengennya apa? Ngaji aja. Itu namanya nikmat. Nikmat yang disebut nikmat beribadah ya di situ.
Kayak orang sembahyang, udah ngerasain nikmat sembahyang. Ntar nih Pak, pulang dari sini, pulang dari ngaji nih, maaf ya, kita sampai di rumah, misalnya ada tamu datang ke rumah kita, tahu-tahu ngasih duit 5 juta, kira-kira gila apa kabar gitu? Hati kita gimana? Senang. Emang lagi butuh-butuhnya ya, lo dari mana? Ngaji gua, gimana sih gua? Oh iya, ini gua mau hadiah waktu 5 juta. Gila kan? Gila. Gila kayak apa kira-kira? Gila kayak gimana? Kan gila tuh hati kita, jembar banget tuh hati kita. Pernah gak kita rapi sembahyang sejembar ketika kayak begitu? Paham ya maksudnya? Kan kita gila tuh dapat duit. Lah alhamdulillah ya Allah, lu baik banget tuh mau gue, emang gue lagi butuh banget. Gila banget kita semua segala macam. Semua kita gila, hati kita senang banget. Pernah gak selesai sembahyang segirang kayak begitu? Gilang gitu artinya, ya Allah, terima kasih ya Allah, nikmat banget nih sembahyang. Padahal kagak dapat duit. Nikmat banget sembahyang ya Allah. Pernah begitu kira-kira? Berarti kita belum merasain nikmat ibadah. Kalau orang sudah merasain nikmat ibadah, nggak mau berhenti Pak sembahyang. Makanya Nabi nganjurin baina tasuhud wa baina tasahudi wa taslim, antara tasahud sama tasalam, jangan langsung salam dulu. Jangan salam dulu. Fil alamina innaka hamidun majid. Habis itu biasanya apa? Apa kita? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu mah kira-kira. Iya kan? Mana Nabi jangan, kata Nabi, jangan langsung dulu. Nabi anjurin kita di situ baina tasahud wa taslim. Kalau kamu sudah selesai tasahudul akhir, sebelum kamu salam, berdoalah kamu di situ, minta kamu di situ. Karena itu saatul ijabah, saat yang mustajab kalau kamu minta di situ. Nanti ada dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atisil alamina innaka amidul majid." Apa yang dibaca sama Nabi? Allahumma fi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma ahlaltu anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil na'ar wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Baca apa ini? InsyaAllah nikmat ya, kalau bisa nggak perlu, jangan berhenti di sembahyang karena lagi asik-asiknya sama Allah, lagi nikmat-nikmatnya sama Allah, kita belum merasakan nikmat itu. Makanya fil alamina innaka hamidul majid salam, orang Allahumma antas salam kita, Allahumma lantas, iya, nggak ada zikir, nggak ada doa, nggak ada, kenapa begini? Bagaimana kita bisa merasakan nikmat? Ini buru-buru, ini buru-buru. Kita belum merasakan. Ini ada satu kaum kata Nabi Muhammad. Nabi jalan kata Nabi, inna fil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah, lari jalan masirtum masirah, wala kotaktum wadiyah, inda kadu ma'aku. Di Madinah itu ada sekelompok orang, masyarakat, yang tidak pernah mau tinggalan. Dia akan ikut kemana kamu selama dia kebaikan, sekalipun harus naik ke atas gunung, sekalipun harus menyeberangi sungai, melewati lembah dan lain sebagainya. Itu illa kalu ma'akum, kecuali mereka akan selalu ikut sama kamu mengikuti kebaikan itu. Hanya satu yang membuat tidak ikut, apa? Haba sakobul marah, kecuali dia dalam keadaan apa? Sakit, baru uzur namanya. Kalau enggak selama uzur enggak. Kalau masih sehat, enggak, biarin. Gitu. Hujan, jalan kan? Kira-kira kalau hujan, jalan kan ngaji gitu ya? Jalan. Benar ya? Benar. Cakep amat namanya. Masya Allah. Pak, boleh nanya gak? Boleh. Kita mau jalan nih, ngaji nih. Ini mau jalan-jalan nih. Bisa nanti, baik.
7 dan habis maghrib. Ya, siap-siap mau jalan, ntar habis bayar bisa kita mau ngaji kira-kira senang apa, begitu kan? Ya. Itu pas habis jam 7 ada telepon. Telepon. Oleh bro, bang, apa sehat? Mana? Enggak. Lu mau kemana ntar? Jam berapa? Jam 8? Ya, gua ngaji. Ngaji. Di mana? Si Koman. Ya, elah. Emang apa? Gua mau datang ke rumah lu jam 8. Gak bisa lagi lu mau punya beli jam 8. Ngapain? Gua pengen ngasih duit dulu, 4 juta. Maaf nih. Kalau dia telepon begitu, dia bilang ngaji apa aja. Hai. Hai, bro. Lihat, lihat. Ini kira-kira ngaji apa kan atau kalau ngomong itu? Libur dulu. Malam Selasa masih ada desa. Ya Allah, berat banget tantangan kita tuh. Ujian kita yang model begitu. Kalau ini enggak, alasannya cuma satu. Dia enggak ngikut. Selama dia masih itu, semuanya diikutin makanya. Jangan naik gunung, nyebrangi lautan. Yang ikut semua, hanya satu yang dia tahu ikut kebaikan. Ketika apa? Sakit. Masya Allah. Ini kata Nabi wa fi riwayatin dalam satu riwayat. Illa sarikukum fil ajri. Mereka akan selalu mengikuti kamu sekalian, kata Nabi Muhammad. Fil ajri, di dalam mencari kebaikan. Dimanapun dia kerja. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ila akhiri. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah,